be the fam, that's what they call me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan tunjukkan cara pengaturan wallpaper Samsung Galaxy A51 Anda tanpa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Jadi wallpaper ini sudah tersedia di Samsung Galaxy Anda ya, tanpa perlu menggunakan aplikasi lain. Oke guys, sebelum kita lanjutkan jangan lupa like dan subscribe. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pengaturan wallpaper Samsung Galaxy A51. Jadi caranya cukup mudah ya guys. Kita tekan, tahan, dan di sini ada tulis wallpaper. Seterusnya, jelajahi wallpaper lain. Jadi di sini banyak wallpaper yang tersedia ya, tanpa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Untuk wallpaper utamanya ada di sini. Dan ini original wallpaper yang memang sudah tersedia di Samsung Galaxy A51. Jika kalian kurang puas, kalian boleh jelajahi wallpaper lain. Jadi di sini cukup banyak ya. Masuk ke yang teratas, dan di sini tersedia bermacam-macam wallpaper yang Anda sukai ya. Jadi kalian kalau memang suka untuk tukar-tukar wallpaper, di sini tersedia bermacam-macam wallpaper dan saya rasa cukup bagus ya. Dan kalian suka hati untuk pilih yang mana satu, dan saya akan bagi contoh salah satunya. Jadi di sini video ini untuk lock screen ya. Jadi saya terapkan untuk lock screen, diatur layar kunci. Dan ini akan membuat lock screen smartphone Samsung A51 Anda bertambah cantik ya. Oke, kita on. Oke, jadi tampak menarik dan segar ya. Sekarang kita akan cari wallpaper, kita akan tes. Dan di sini banyak sekali ya wallpapernya, saya akan tes salah satunya. Jadi ini gratis ya, tanpa perlu membayar. Dan kalian nggak usah beli ya, karena di sini banyak yang gratis. Tunggu sebentar, lagi loading. Oke, terapkan untuk layar depan. Jadi di sini kita sudah atur untuk layar depan. Oke, kembali. Dan penampakan Samsung Galaxy Anda seperti ini ya. Jadi tambah cantik, dan Samsung Galaxy A51 Anda akan bervariasi dengan bermacam-macam wallpaper. Jadi untuk lock screen-nya seperti ini. Ini video ya. Jadi lock screen-nya boleh bergerak dengan Galaxy ya. Oke guys, selanjutnya saya akan kasih contoh wallpaper yang lain-lainnya ya. Gimana guys? Cukup menarik kan? Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang suka gonta-ganti wallpaper. Tapi di sini bukan gonta-ganti cewek ya. Oke guys, terima kasih telah menonton. Jika ada komentar silakan berkomentar di bawah ini.